Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyebutkan penyelenggaraan SAIL di Sabang sebagai bentuk promosi budaya dan wisata Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tentu harus juga disertai dengan bertumbuhnya perekonomian dan pariwisata di Sabang, kata Nova saat pembukaan Wonderful Sabang dan Marine Expo 2017 di Terminal City 3 Sabang, Jumat 1 Desember 2017. Kegiatan kepariwisataan di Sabang, ujar Nova, harus disertai pula dengan peningkatan kualitas masyarakat. Selain itu, SAIL Sabang juga harus dimanfaatkan untuk pengembangan rute kapal layar di Indonesia, sekaligus mempersiapkan Aceh sebagai salah satu daerah tujuan wisata dunia. Kegiatan Wonderful Sabang dan Marine Expo 2017 menjadi ajang mempromosikan dan publikasi tentang potensi wisata dan produk unggulan dan juga peluang investasi di Aceh. Untuk diketahui bahwa ada 198 stan pameran yang mengisi pentas Wonderful Sabang dan Marine Expo 2017. Meski diguyur hujan dalam sepekan ini, area pameran yang didesain berbentuk klaster itu terlihat ramai didatangi pengunjung. Sementara Arif Yahya yang membuka pameran itu mengapresiasi tumbuh kembangnya produk-produk usaha kecil menengah di Indonesia, khususnya di Aceh. Dalam pameran itu, banyak UKM dari berbagai provinsi ikut terlibat. Pertumbuhan UKM di Indonesia berkembang pesat. Tercatat hampir 60 juta usaha di Indonesia adalah usaha yang dihasilkan oleh UKM. Kuatnya sebuah negara, kata Menteri Arif, terlihat dari bertumbuhnya UKM. Di Indonesia sendiri, UKM menyumbang 60% PDB dan juga menyumbang 97% tenaga kerja.